alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiramil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna 'uluman yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-sawab. Allahumma waffiqna li'isabatis-sawab birahmatika ya arhamar rahimin. Qawluhu wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid din. Situ dah. Dan bermula katanya, kata rawi, kata orang yang meriwayatkan mata hadis ni, yang ialah Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Wasa supa Sayyidina Ali dak wayak ni. Dia kata wa qasmuhu ala qadri fadlihim fiddin. Dan membahagilah ia nak dan membahaginya nya Nabi akan masa hak dia tak di dalam blok yang ketiga. Ia telah masuk hak yang dia cadai untuk layak untuk diri dia sendiri dan untuk layak segala orang-orang hak yang mari berjumpa dengan dia. Maka masa tu tu Nabi baginya ala qadri fadlihim fiddin, di atas qada kelebihan mereka itu, kelebihan bagi Malaysia pada agama. Apa tu kita tengok Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang nak syarah lagu mana. Kata dia qawluhu maktufun ala itharu, diatafkan akan dia dan direkakan akan dia di atas kata dia dulu itharu ahlil fadli. Dia reka situ dia panggil. Apa makna?
ay wa kana min siratihi fi zalikal juz'i aidan, dan adalah setengah daripada perangai dan setengah daripada akhlaknya akhlak Nabi dan tingkah laku dia pada demikian itu juzuk pula injuk, yakni juzuk hak yang ketiga, hak ia bagi untuk diri dia sendiri dan untuk layak akan masyarakat umum. Ha tu setengah daripada perangai dianya ini jadi isim bagi kanah qasmuzalikal juz'i ala qadri maratibihim fiddin, membagilah oleh Nabi akan demikian itu juzuk atas qada segala martabak mereka itu segala manusia hak mari berjumpa dengan dia. Ah, qada martabak dia tu kira jalur mana? Fiddin pada agama. Ha tengok dah. Bermaknanya hak belok yang ketiga Nabi cadek untuk keperluan diri dia sendiri dan untuk keperluan masyarakat umum nak mari berjumpa dengan dia. Ha mari tika tu. Mari tika tu. Maka dalam belok tu tu Nabi bagi tak serupa pula we. Tak serupa segi mana? Orang hok mari berjumpa dengan dia tu. Kalau orang tu tu orang ada punya kelebihan. Khususnya kelebihan pada bab agama. Ia ni jadi tok lebah bagi kampung tu ke? Ia ni jadi tok guru bagi kampung tu ke? Ia ni jadi orang boleh pimpin masyarakat, boleh berdakwah masyarakat di kampung tu. Maka Nabi bagi masa untuk ia tu banyak sikit. Ha tengok ni. Nabi bagi masa untuk ia tu banyak. Ha so dan terkadang orang hok mari berjumpa dengan dia ni martabak dia pada agamanya tak ada balas mana. Nah, tapi ia ni orang baik dan orang berjuru. Ah, Nabi bagi masa untuk dia kurang sikit pada orang sana. Ha tengok deh. Ini boleh kita ambil satu pengajaran bahwasanya bagi masa ni kita kena tak we kena. Nah, jangan kata masa kita tu kita wapsah ikut-ikut pergi kedai kopi sudah minum teh tu sejer pula duduk lepas dah tu. Lepas tu bawa klik kedai kopi pula, ha, nak masuk jamir, nak masuk bilik air, nak masuk pun. Jadi hari tu sepagi tu habis masa kita sia-sia, tak ada boleh wapa. Maka benda-benda seumpama tu tak berlaku di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pera. Ha, tenoya tadi dia jaga masa ni pandai. Ha. Kelebihan qada martabak mereka itu pada agama. Kira segi mana hak ya ke kampung kata. Min jihati solahi, daripada jihad baik dia, orang berjuruh, orang pesen tok lebah, orang pesen boleh pipi makmur dia kampung dia. Wa taqwa, dan daripada segi takwa, segi dia tu bersifat dengan takut Tuhan, jauh ke benda hak Allah Taala lari, mendekat ke benda hak Tuhan suruh lebih banyak. Maka Nabi bagi masa dia banyak sikit. Ha, jadi nawayata perbuatan lagu tu tu dibenarkan di dalam syariat kita. Tak masuk dalam pilih kasih lagu tu. Nampak eh? Ha, walah tu. La min jihatil ahsabi wal ansabi, tidak daripada segi tidak daripada segi segala kenama eh wal ansab, dan keturunan-keturunan yang baik hak tu Nabi tak kira mana.
Nah, orang ni katalah dia mari nak berjumpa dengan Nabi, cik marinya, dia ni agama tak ada tebal mana. Tapi dia panggil di kampung dia tu orang mempunyai kenamaan. Orang ada nama. Hai, orang ada nama dah. Bahasa Melayu pun kerti dah tu. Kecek tu orang ada nama di tempat dia. Ataupun dia tu nama tak ada latah mana, tapi dia ni orang berketurun ni. Anak tu, anak ni, anak kuku katalah gitu. Tapi agama kurang sikit. Maka layanan Nabi pada demo tu tak begitu sangat. Koncomo pada kodah itulah. Nah. Ya. Hatu akah hak kita tu dah. Hak kita ni boleknya demo ni, hak kita kemuka sangatnya. Hak kita sanjung sangat, hak kita hormati sangat demo ni. Orang hak ada kenama orang hak turun dia baik. Ah, mari mah kita gak cuba boleh nak lambat lek dia tu. Tapi Nabi dah. Kalau salah lambat kelik sikit, ya tanya. Lambat ke nak kelik ni? Salahnya itulah. Lambat lagi ke nak kelik ni? Kamu ada kerja banyak lagi. Ha, tu. Tapi kalau hak tadi lama ya wilayah ni. Lebih lagi, duk tanya pada dengan Nabi-Nya, nak buat lagu mana Rasulullah kita ni? Nak sebab agama, mudah kesel sikit dalam masyarakat umur ni. Banyak orang duk pengaruh dengan budaya-budaya jahiliyah ni. Nabi pun wayak, so. Hak tu, ia pegang lama. Bawa nak kelik ke? Nabi teka dulu, ha? Kecek lama kita apa? Tu cara dia. Ingat dah. Tak bolehlah kita istimbak taha-taha daripada hak Syekh Ibrahim Al-Bayjuri surah ni dah. Jadi bila orang mari rumah kita, kalulah dia duk berkecek hal urusan dunia. Duk berkecek hal tanah diri, duk berkecek hal gali telaga ikan, duk berkecek hal wak kebun, duk berkecek hal tak ada kaitan langsung dengan hal agama. Boleh kita tanya kata lama lagi kena kelik ni? Boleh kita tanya gitu. Nah, boleh kita tanya gitu. Lama lagi kena kelik ni. Lepas tu bawa orang tanya gitu, kita pun tak apa cukup. Nah, ni boleh kita ambil daripada pengajian Asy-Syama'il kita pada pagi ni. Baik. Qala Allahu ta'ala. Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhai kata kena eh. Ni nak ayat kata, kita ni bila kita bergaduh dengan hak urusan agama, kita bergaduh dengan hak urusan untuk melaksanakan perintah Allah, nah, kita ni dimuliakan oleh Allah. Bertolak daripada Allah Ta'ala mulia kita ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berasa nak mulia dan berasa nak hormat dia. Tu. Mana ayat kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semelia-melia kamu di Malaysia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu siapa dia weh? Atqakum ialah orang yang paling takut di kalangan kamu akan Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok apa saja hak ia mai duk bicara, duk bahas, duk kira bercara dengan kita, kalau bersabit dengan takwa Allah, nah, maka boleh kita beri sambutan pada dia dengan secara panjang lebar dibenarkan. Ingat dia. Itu satu surah. Ini nak ayat terkerja alai ulama tulu pelawi kita. Awil muradu, ataupun yang dikandaki di sini makna kok ni bukan dia ala qadri marati bihim fiddin. Nah,
ala qadri hajatihim fiddin, ala qadri hajatihim fiddin, di atas qada segala hajat-hajat mereka itu pada agama. Mana kok tu? Bermaknanya atas surah ayat kedua ni Nabi kita ia tak ada tengok orang bahasa mana. Ia tak ada tengok orang bahasa mana ikut. Walau orang kampung biasa, walau orang badawi, walau orang apa, bila dia tu berhajat pada Nabi bersabit dengan hak urusan agama, maka ia wis sambut telako. Ah, tu surah ayat kedua. Ia wilayah ni berlaku. Nah, bila orang mari nak berjumpa dengan dia, ah, tanya. Eh, dia mari mari dana. Ya tahu, mari kapung darat teh hulu suk kapung modok ya Rasulullah. Apa tu ada kerja apa ni? Ni nak tanya bak semaya. Ah, masuk, 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 masuk. Lagu tu. Tak ada kira lah. Walau orang hok mari berjumpa dengan dia tu cuma pelotok, cuma porang pun ia wis sambut teh habis-habis molek. Bapa tu? Bila tu? Apabila adalah hajat dia tu berhubung rapat dengan agama. Masya-Allah. Nah, tu kata ala qadri hajatihim, yani hajatin nas fiddin, pada agama. Eh, kita tafsir lagu ni ni sese dia nya ambil dana we. Wa yulaimuhu qauluh, dan telah mengisyarat apa makna kita tak apa, dan telah mengisyarat akan dia akan zalikal murad. Ah, isyarat qauluhu oleh katanya kata rawi. Ya, katakan faminhum zul hajati wa minhum zul hajataini wa minhum zul hawai, setengah daripada mereka itu, yakni setengah daripada Malaysia hok mari duk berjumpa dengan dia tu orang yang mempunyai satu hajat, setengah pula yang mempunyai dua hajat, setengahnya pula yang mempunyai bibar apa saja. Maknanya segala orang-orang hok Nabi hok mari duk berjumpa dengan Nabi ni tak ketetuan. Bukan kata orang ni orang lebih, orang ni orang berketurunan tinggi. Tak, tak, tak. Orang kampung biasa pun mari. Nah, pokok penting sekalinya ia tu ada hajat dengan Nabi, yang hajat dia tu perkara-perkara yang bersakut faham dengan agama. Maka Nabi wilayahnya pada demo-demo tu dengan sebaik-baik layannya. Tak pilih orang. Haa, tu dia. Nah, tak pilih orang tu. Habis kata jalan mana boleh kata yula imuhu kauluh. Ini seolah kata ilak situ tu. Fa inna haza, kerana sesungguhnya ini kata rawi faminhum ni bayanul litafawuti fi maratibil istihqaqi, ialah nak menerangkan bagi berlebih kurang oleh Malaysia hak mari berjumpa dengan Nabi berlebih kurang pada pihak gapo fi maratibil istihqaq, pada segala martabat-martabat bagi mustahak dia untuk berjumpa dengan Nabi. Eh, mu mari apa nak berjumpa dengan Rasulullah ni? Aku ada satu hajat nak berjumpa dengan dia. Mung, aku ada dua tiga hajat nak berjumpa dengan dia. Ha, jadi orang yang duk mari berjumpa dengan dia hari-hari itu tubik mari dalam bentuk kan lagu tu. Ada hak bawa dua tiga hajat mari, ada hak bawa satu hajat mari, ada hak bawa 4-5 perkara mari nak tanya Nabi. Maka semua tu kalaulah perkara-perkara hak dia bawa mari tu bersakut dengan hak urusan agama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buri layannya dengan sebaik-baik layannya. Wal fa'u litafsil,
Po mana tu? Po pada kata faminhum telah. Wal fa ia telah pada kata faminhum. Wal muradu bil hawaiji. Jaga molek. Dan bermula yang dikehendaki dengan kata segala hajat-hajat hak yang dibawa oleh Malaysia mari berjumpa dengan dia tu hajat gapo. Oh kata syekh kita, al-masailul muta'alliqatu bid-din. Tu dia. Iaitulah segala masalah-masalah yang bersangkut paut dengan urusan agama. Tu hak gimoh ya. Tu hak gimoh ya. Nah, adapun hak ada punya hajat dunia, maka hak tu jarang sangat nak pergi berjumpa dengan Nabi. Ada juga jarang-jarang sekali. Hak banyak dah pergi berjumpa dengan dia nya bawa hajat hak yang bergas hak yang bersangkut rapat dengan urusan agama. Tunggu kita tanya dia, tunggu Allah rasa puas hatilah. Nah, Nabi pohon rasa so. Amuga ia tu yang hukum dah majazan ke. Dah kata. Sebab kita tanya tok guru, ngatanya fu ketanya fu dok kedai kopi dah. Tak supo dah. Tanya tok guru ke ya waya pro. Lepas tu duk sutat ya bangun ambil kitab mai buka baca we kita dengar. Kita ke Allah bahasa puas hati ingat siapa kemati untuk wakmah dengan dia. Ya gitu. Tu. Nak waya tercerak dan tahkiknya. So lagi hak kita ambil kedai kopi weh. Atau ambil pak nebah. Ya doya, doya. Kita tanya temu ambil dana lah ke tu. Ya jawab aku pun dengan ada modok kecek juga. Kita ni masa longgar lah. Tak serupa tu. Sebegitulah Malaysia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak dia gi ambil di mulut Nabi sendiri juga ia rasa kemakam. Pegah serupa dengan kita paku dengan paku Belanda dah. Tak terlucu dah. Sampai matinya pegah dia lagu tu. Pasal apa? Kerana dia ambil daripada tua syariat sendiri dah majazan. Nampak ni? Ambil. Wa qawluhu fayatashaghalu bihim ay fayashtaghilu bizawil hajati. Maka berpekerlah ia Nabi dan bergaduhlah ia Nabi dengan orang-orang yang mempunyai hajat sana. Nah, lepas puak-puak, lepas puak-puak, lepas puak-puak, kadang-kadang hati dia pun tak ada nak berehat. Tu. Inilah kerja orang jadi pemimpin khususnya dalam bab agama. Tu kata fayashtarilu bizawil hajat. Wa qawluhu wa yashwaluhum. Kata dia ini bahas di segi luar sikit weh. Bi fathi awwali baca wa yashra bat fatahiyo kelimah gapo yashqalu ni mudari usyaghalahu ni segi lurah lah ni ia panggil fa'am dharat daripada fa'am madhi dia bunyi syaghala yashqalu. Orang ngaji bab tasrih bab sorah kok dah syaghala yashwalu syaghala fa'am madhi fa'am mudhari' ya kata yashwalu masdar ya kata syughlan banding dianya kamana'ahu supo dengan mana'a yakni pada fihak timenge wazeh makna tak supalah kamana'ahu yakni ai fil wazni wa itu pada fihak wazeh sama makna mana'a makna menegah syawalah makna peke-peke dan gaduh. Tu kalau kita baca yashwalu dan dia kata wa amma yushrilu. Boleh juga kita baca gitu. Dan ada pun madah ni tapi kita baca yushrilu. Baca kan? Bidhammi awwalihi.
kita baca dengan domoh, yang ini dengan baris depan yo. Baca yusrilu. Ha, baca gitu. Oh, kata dia, kalau kita baca gitu, ha, min ashwala. Tak kena, tak kena lagi. Jadi, min itu tak ada masuk hal lagi. Khobanu fakilah. Hal kada yusrilu tu min ashwala. Ashwala tu fi'il madhi. Hal kada yusrilu mustaqqam min ashwala, diambilkan daripada madhi dia ashwala yusrilu iswal ba'ifan dia panggil ruba'iyan dia ni yang dia panggil fi'il madhi hak bahasa parah. Nah, bila tengok tu dia panggil fi'il ruba'i, ini ni fi'il hak bahasa parah. Kalau kita baca gitu, khilaf ulama luar dah weh. Fakilah luwatun jayyidatun. Maka kata kil, kata setengah ahli logatnya, luwatun jayyidatun. Yani hiya luwatun jayyidatun. Itulah yang panggil luwah yang baru. Yani luwah yang orang banyak pakar. Gitu. Wakila qalilatun, dan setengah kata logat kita baca yusrilu tu ada juga tapi sikit pengguna dia dalam cakap pemnesio. Wakila radiatun, dan kata setengah pula kita baca yusrilu itu logat radiah. Asal mana radiah tu buruk, yang ni logat orang tinggal tak cakap. Itu dia. Lorak Melayu kita hak orang tinggal tak guna gapo eh? Lorak Melayu kita orang tinggal tak guna langsung dah lah ni gapo eh? Zaman dulu. Zaman dulu. Ha, lorak zaman dulu gapo? Ada tak buat kita ingat gapo eh? Hak tua-tua sikit lah. Hak muda tak, tak tahu lah. Gapa lorak Melayu kita lah ni tinggal tak guna langsung lah. Bahkan kalau kalau kita kecek pun orang tak kerti dah. Babuk. Eh? Babuk. Babuk ni banyak kerti lagi. Babuk ni banyak kerti. Nah. Eh? Peseng. Peseng tu jadi baik dah. Hak tinggal langsung kalau kita kecek pun orang lah ni tak erti dah. Gapa dia? Ajenan. Ajenan ni gapa eh? Eh? Ha, kata dah. Ajenan. Gapa ajenan? Eh? Gila. Ha, gila tu majenum. Ajenan. Dia ingat lagi. Satu lorak dia panggil lorak mahjurah ajenai. Ajenai ni for my backy. Eh, mutu aku ni dah rasa tak sedap ni weh. Oh, tak ada flat mungkin cari ajenai ya. Ajenai dia panggil. Ha, ajenai. Habis dah lorak tu habis dah. Tak ada dia tahu boh ke kalau sebut lagu tu natap nama mu ni ajenai ajenai necang. Tu bahasa bahasa syaitan necang ataupun pomai. Nanti panggil logat radiah, bukan radiah saja mahjurah ditinggalkan dia. Napa? Ha gitu. Ha bi ha kita pergi kita. Wa qawluhu fi ma yuslihuhum wal ummah. Wal ummah tu atas pada kata hum. Wa fi nisfatin bima. Ha, wal palba bimakna fi. Makna gana? Ay fil ladhi yuslihuhum wa yuslihul ummah. Artinya pada perkara yang membaiki ia akan mereka itu akan menesyo, dan yang membaiki akan ummah.
wahwa min atfil khas, wahwa min atfil am alal khas. Jadi home tu, jadi rumah tu umum. Nah, home tu khas. Malaysia hok gi berjumpa dengan dia tu. Jadi maksud tu anak nak ayat. Kita undur sikit. Maksudnya benda-benda hok mana Nabi duk ganduh di dalam masa tu tu. Masa hok blok yang tiga tu. Nah, benda tu tu. Tak ada tupah gi kok lain. Malaikat gi kok jalurnya so je. Gapo dia? Untuk nak buat Malaysia tu jadi molek dan untuk nak buat Malaysia semua umat ia ni jadi makan siku. Ha tu. Hari-hari duk gaduh buku tu. Allah kena ini. Oleh kerana dia tu duk duka cita benda tu. Orang dakwah tak boleh kata Nabi duk risau benda tu. Hasil daripada kedukaan dia dan kerisauan dia ni dah. Allah Ta'ala jadi kesel. Siapa kemak kesel dia tu tak habis-habis. Ha tu. Ni kita tengok Imam Tirmizi duk ayat ni. Sayyidina Ali duk ayat ni. Nah. Jadi masa ia hak belak yang ketiga tu tak ada kerja pun. Duk bergaduh, duk kira bicara, duk mikirnya mayuslihuhum wal ummata. Barang yang membaikkan akan mereka itu dan akan ummah semua. Duk fikir hatu. Hari-hari. Kena dah lah weh. Ia sebut dalam kitab Durratun Nasihin. Nah, pada pagi dia nak meninggal dunia. Pada pagi dia nak meninggal dunia ni dah. Setelah dia nak bercakap taklih tu, kata Siti Aisyah, aku tengok ni batang halqa dia ni duk denyut. Duk denyut dik tuan nak suara taklih dah. Maka kata Aisyah, dia kata aku duk wasa kata Rasulullah ni nak pesan apa-apa kat aku. Moga dia duk, Siti Aisyah duk riba pahala dia, okay? Rasulullah ni ada sakut dengan aku cerak ni, nak pesan apa-apa cerak kat aku ni. Sahabat ni, dari di leher dia ni duk nampak dik. Ya roh kita, ya tubik sup sini akhirnya ni. Ya tubik sup sini. Akhirnya ni. Lepas tu bila Siti Aisyah tengok di batin halkum Nabi duduk lagu tu, ia ambil telinga dia. Ia pendak di mulut Rasulullah. Tu dalam kitab Durrah ya. Ia pendak di mulut Rasulullah ni dah. Ia dengar tiga kali Nabi sebut. Dengar kelimahnya, ummati. Ha tu. Tiganya pasal apa jadi gitu? Pasal apa boleh jadi tua tak khabar dah tu dalam hal konduk berdenyuk tu tubik lima tu pasal apa? Kalau kita tengok Imam Tirmizi tulis yang telah dicerita oleh Sayyidina Ali, nampak kan? Pasalnya kerana masa dia 24 jam hak dia duk sambut Malaysia ni satu tujuan je. Duk kira bercara, duk berkecek, duk bicek, nak buat lagu mana orang hak juru bawa mari masalah ni jadi baik, umat ia semua jadi baik. Betul tak? Ini hak kita mengaji sama ini. Duk fikir hatu. Orang kita ni bila dia mikir hatu banyak, bila dia mikir satu-satu benda tu banyak dah, maka benda tu akan terpaku dalam hati dia, dalam otak kepala dia. Nampak tak? Tu dia. Kita ni duk jok pada celak mata pagi, siapa gelak, siapa petai. Cerah pagi, ambil banjok, masuklah hutan. Kelik-keliknya betul. Cerah pagi, soal lagu tu lah. Hari. Jamai tua tak boleh pergi. Dia berkecek hatu.
dah aku mati esok pang buluh duk bucu tu mui ke minah nah. Yang we kok lain. Ha, pang grugu, ha pang grugu mui ke jenak. Ha, pang cengah hak sematai tu, ah mui ke jusuh nak pu. Yang we kok lain. Duk kecek ha tu. Pasal apa? Kerana masa hak ia duk 24 je, ia tasyaghalu bihi. Ia duk bergaduh dengan benda tu. Maka bila ia bergaduh dengan benda tu, Allah Ta'ala akan paku benda tu dalam hati dia. Apa ada tu? Tu tengok sini ni. Nah, siapa nak tu? Siti Aisyah kata, bila aku pernah teringat aku dengar bunyi, Nabi dia kata, ummati, ummati, ummati. Makna kena? Ia ni, ya Allah, ihfaz ummati. Orang panggil jadi maf'ul bagi PM Mahzuf. Ya Allah, mujagalah umatku. Ya Allah, mujagalah umatku. Sebab aku tak ada dah ni. Habis dah masa hak mui kat aku untuk nak islah dia ni, habis dah. Mula pada hari ni, maka mujagalah ya Allah. Khabar kedok kita ni weh. Kata Nabi tu duk usik kita, haji tak leh. Tak leh kecek dah pun duk sebut hak kita lagi. Nampak dah. Subhanallah. Kita ni kalau kita duduk tak makan siku dah mikir ke weh, siapa masalah untuk kita mikir nah. Tu so situ yang kedua selat ingat duduk wayahan yang kedua kita mengaji dalam hadis Isra Mi'raj nah. Setelah Nabi kita diperintah 50 semaya, betul tak? Nabi kita diperintah 50 semaya, dah. Maka Nabi kita turun. Turun daripada langit, turun daripada mustawa, kan dah? Turun hari lalu, kok Nabi Ibrahim tak kata apa. Mari siapa di Nabi Musa, Nabi Musa tanya. Hey Muhammad. Tahanlah kita malam ni menjumpa orang tu hai. Ha, Nabi kata baik-baik, tak ada apa. Bagus. Cuma ya kata tu hai perintah. Suruh aku dan juga umatku ni ha, dengan 50 semaya. Kita dalam hadis Isra dah. 50 semaya diperintah akan daku wa ummati dan akan umatku. Nabi Musa katakan apa? Hei Muhammad, nisbahmu aku tak saya kata apa. Tapi kalau umatmu cerak tak mampu nak buat. Sebab apa? Bani Israel umatku lebih gagah pada umatmu. Tu pun dia tak mampu nak buat. Apakah umatmu ni puak do'eh, puak hak benih, puak redah, mari puak kujung dah. Kau lagi tak mampu nak buat. Gini. Mungkin lagi minta purih. Mungkin lagi minta purih. Berapa kali dia sebut dalam hadis Isra Mi'raj Nabi dan Nabi minta purih? Berapa kali dia beri? Berapa? 9 kali. Tiap-tiap kali itu kurang 5. Kira 50. Tiap-tiap naik pergi minta tu kurang 5, kurang 5, kurang 5, lekat 5. Berapa kali lagi? 9 kali lagi. 9 kali pergi tu hidup minta kurang takut siapa? Ha, baju jawab. Takut siapa? Takut siapa? Takut umat dia tak mampu. Ha, tu kena mikir dari kita ni. Jangan duk, tak tahu apa, sebab tu pagar tu tak boleh. 9 kali dia dah naik minta tu dah. Bukan untuk dia. Kalau untuk dia, Nabi Musa taslim siap dah. Mu kuasa hai Muhammad, tapi umatmu cerak tak kuasa. Sebab apa? Pengalaman aku dapat lebih dulu padamu. Sebab umatku gagah pada umatmu. Nah, lagi pun dia tak kuasa, sedekah mafrudat Allah Taala tu lebih rendah pada umatmu lagi. Kau dah semaya pagi, semaya petang je. Tapi hakmu 50 ni nak kita celah mana? Tak kuasa cerak, Nabi Musa kata. Tak kuasa bin nisbati pada siapa tu? Yang ni, bin nisbati ila ummatika.
dengan nasbah pada umatmu tak kuasa cerak, lalu tu mu kena pergi minta. Nabi kita ni 9 kali duk naik pergi minta kurang di Tuhan. Minta tu kerana siapa tu? Bukan kerana dia. Kerana bimbang takut umat dia ni tak kuasa nak ikut. Ha, tengok. Allah subhanallah tahawik dia. Dah. Ha, ni sama lah kak cerita Aisyah ayat sana. Habis. Hatu kata wa yus wa yasualuhum fi ma yuslihuhum wal ummata. Ia kata sawa'un kanal murad ummatad da'wati au ummatal ijabati. Sama saja yang dikehendaki di situ tu ummatud da'wah atau ummatal ijabah. Ya umat Nabi ni mengikut para ulama ia bagi dua belah. Ha tu molek ni dah. Ia bagi dua kumpulan. Nombor satu Malaysia hak siapa seruai Nabi tu ke dia. Nah. Nabi dah seru segala wayak segala hukum hakam, dia wayak benda-benda hak sabit dengan ketuhanan. Siapa seruai tu siapa ke dia? Tapi setelah seruai tu siapa ke dia, ia tak terima. Semasa tu ia tak terima. Tak terima tu kerana keliru ke? Tak. Bukan keliru. Kerana rasul ia tak wayak benda hak jadi sabsun orang, ia tak wayak. Ia tak terima tu bukan dengan sebab keliru, hanya ada sebab-sebab yang tertentu. Di antaranya ia tak yakin kata Nabi tu dah wayak hak sebenar. Di antaranya ia tak yakin kata Nabi ni bawa wahyu daripada Tuhan, macam-macam. Lalu tu ia tak terima. Semasa tu ada semasa lagi bila Nabi giwayat apa-apa ke dia, ia dengar serta dia terima, patut dia patuh. Tergeruk yang kedua. Maka hak geruk pertama tu ulama penama dia, ia panggil ummatud da'wah. Ya ni Malaysia hak siapa seruan Nabi ke dia, terima tak? Nah. Hak geruk yang kedua pula ulama letak nama, ia panggil ummatul ijabah. Gapo dia ummatul ijabah? Segala Malaysia hak ia siapa seruan Nabi ke dia, patu dia terima ambil untuk jadikan amal harian bagi dia. Hak lagu tu ia panggil ummatul ijabah. Maka Syekh Ibrahim Al-Bajuri kata, hak ia Nabi duk bergaduh tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari tu, umat ia hak mana? Umat ia hak mana tu? Ia kata kedua lalu. Kedua lalu. Allah, sakit pala setara mana? Hak terima tak apalah kita basuh puas hati dah. Hak tak terima dah. Hatta urusan negeri pun jawabnya bidah kelik sendak-sendak. Nah, hatta urusan hanya negeri pun hanya bidah kelik puak. Allah, sakit kepala setara mana weh. Ha, tapi tak ada lah dia panggil sudah jadi tabi'i bagi Rasulullah. Nah, tak ada puasa lemuh, tak ada puasa patah semangat dak. Ha, tu dia. Fala yad'uhum, kata syekh kita, maka tiada meninggallah ia Nabi akan mereka itu, akan ummah tadi. Nah, ummah mana tu? Masuk luar lalu. Wah, makna kena tak tinggal. Ini salah katanya tak nak tafsir ni. Ia panggil pada istimal pada kata yad'uhum. Apa? Yashtarilu nabi ma la ya'nihim. Sini ni nampak kita kena takdir mudah sekali lagi segi orang mengaji ibarat. Yashtarilu nabi ma la ya'nihim. Yani yastaghiluna bidaf'i ma la ya'nihim. Kena tak gede gitu.
Bergaduhlah mereka itu. Ha, pendek tak? No. Maka tiada meninggallah ia Nabi itu akan mereka itu. Ha, bergaduh mereka itu dengan barang yang tidak memberi faedah ia barang itu akan mereka itu. Hak Nabi dia fikirnya nak buat lagu mana? Benar-benar tak memberi faedah pada demo tu, kita kena buai, kita kena tolak, kita kena pisah sapuh, pisah pilih weh ambil. Apa? Ha, tu dia. Hanya ambil benda-benda yang ada faedah untuk dia, mari tak dia tu jadi panduan dalam kehidupan harian dia. Itulah kerja dia. Nah, ni boleh weh kita tak kali kita jawab. Kita jawab boleh. Dia mau tanya kata, "Hey, Nabi kita ni hari-hari ya doa apa?" Weh? Kalau orang tanya gitu. Supaya juga kita mengaji kitab Durus Samin, orang tanya Syekh Ibnu Syajari dah. Tuhan ada buat kerja apa lah ni? Dia menebah ke dia menyaku? Orang tanya ya lagu tu. Syekh dah tulis dalam kitab ya Durus Samin dah. Ha? So lagi orang tanya, "Eh, Nabi kita ni hari-hari ya doa apa weh?" Ha, kita jawab tu, hari-hari Nabi ni ia belok tiga masa. Hak mu tanya tu masa mana? Ha, tu dia. Nah. Ia doa apa? Kita jawab tu, dalam sehari ni Nabi kita dia belok masanya tiga. Masa untuk Allah, masa untuk ahli, masa untuk diri dia, dan untuk Malaysia umum. Gak mau tanya hak mana? Tu. Ha, kalau dia jawab tak, tanya hak untuk yang ketiga. Ha, kita boleh jawab. Nah, kerjanya iaitulah yashghaluhum fima yuslihuhum wal ummah. Tu kerjanya. Ha, benda-benda hak nampak kata tak ada faedah, maka dia pisah tolak, dia pisah buai, dia pisah sapuh, dia pisah fikih tau. Itulah kerja dia. Habis kata wa qawluhu mim mas'alatihim anhu, kata dia bayanul lima. Ha, apa makna? Ai min su'alihim, dia panggil masalah tu masdarun mimiyun, dengan mana soal. Artinya daripada menanya oleh mereka itu segala Malaysia hok mari berjumpa dengan dia, tanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akan nabi sallallahu alaihi wasallam tanya-tanya amma yuslihuhum wa yuslihul ummata, daripada barang yang membaik ia akan mereka itu dan yang boleh membaikkan akan ummah semua. Wa fi niskhatin anhum, bukan anhuda. Ha, kaitu atah hak ibarat hak niskhah kata anhum ni dome tu klik kan, ai an ahwalihim, artinya daripada segala gerak-geri mereka itu dan daripada segala kelakuan mereka itu. Wa qawluhu wa ikhbarihim billazi yanbaghi lahum. Bila demo tanya dia, maka dia boleh wayak, dia boleh jawab. Nah, dia jawab tu pula billazi yanbaghi lahum, dengan khabar, dengan jawab yang segio dan patut pada bagi mereka itu. Apa makna? Dia kata, dia tafsir, Syekh kita tafsir, aywa ikhbarihim, aywa ikhbarin nabiyyi iyyahum. Ha, tu isyarat pada apa tu?
Jadi dia panggil idhafah ikhbar pada an-nabi, idhafah masdar pada fa'e, iyyahum tu jadi maf'ul. Wa ba'da jarrihi allazi udifalah kamil binasbin aw biraf'in amala. Artinya dan makhabalah oleh nabi dan menceritalah oleh nabi sallallahu alaihi wasallam iyyahum akan mereka itu akan segala manusia-manusia hok mari soal jawab dengan dia. Nabi khabar bil ahkamillati taliku bihim, tengok, dengan segala hukum hakam yang patut padalah ia dengan mereka itu dengan Malaysia sah. Nabi ayat benda-benda hak sepatut dengan dia. Nah. Ha tu. Ya ada juga benda hak tak sepatut ya tak ayat. Benda hak tak sepatut ya patut benda-benda tak ayat. Eh kita mengaji dalam faridah dah. Ya buku tabligh ni ya ada berapa? Nah, ada tiga ke? Tabligh hak wajib tabligh. Perkara hak wajib nabi menyapa, hak tu yang menyapa. Perkara hak dilarangkan dia daripada menyapa. Tak gitu. Makna mana? Yang ni benda tu Allah Subhanahu Wa Taala tahu untuk ia aja. Ya tak boleh wayak kok ke? Maka ya tak wayak. Nombor tiganya, benda yang diberi pilih antara menyapa ke tidak menyapa. Pasal dalam faridah dia bagi tiga ke empat? Tiga ada. Tiga ada. Enggak. Dalam benda hak Allah Ta'ala suruh menyapa tu pun, nabi menyapa bil ahkamillati taliku bihim. Tengok. Nak ayat cuma dia je. Dengan segala hukum hakam yang patut padai, itu makna taliku, yang layak dan patut padai ia dengan mereka itu. Ya tengok, ai orang ni tak patut nak royak dia benda ni. Sungguh kata benda boleh royak tapi tak patut royak benda ni dia, maka nabi tak payah. Wa bi ahwalihim, dan dengan kelakuan mereka itu dan keadaan mereka itu, ah ya suka juga. Wa zamanihim, dan masa mereka itu yakni periye. Masa ni kita bermakna periye. Ya suka juga situ. Eh benda ni tak patut royak periye ni dia ni. Ah ya tak royak. Perkara tu perkara hak suruh ayat dah, suruh menyapa dah. Tapi suka kiri suka kanan, eh tak patut ayat benda ni. Perianing tak patut ayat dia. Ha. Wa makanihim, dan tepat bagi mereka itu. Ha. Patut orang-orang nak suka benda ni, we kena dengan tepat makan kelo makan siku ni. Allah, kena cidik benar weh. Kena cidik benar. Nah, itulah hak kita mengaji dalam faridah fatanah. Fatanah tu wal ma'arifu, ai tak kena baca wal ma'arifillati tas'uha uquluhum. Ha pula dah. Dan segala ma'rifah, ma'arif tu jamak daripada ma'rifah. Dan segala pengenalan-pengenalan dan segala pengetahuan-pengetahuan allati tas'uha uquluhum, yang telus akan dia dan yang padan akan dia akan ma'arif oleh akal fikiran mereka itu, yakni oleh otak-otak mereka itu. Nah, bersabit dengan benda ma'rifah pula. Ma'rif, ma'arif tu ya jamak daripada ma'rifah. Bersabit dengan benda ma'rifah, bersabit dengan benda hak sakok pauk dengan pengenalan Tuhan. Maka nabi jaga juga dia tak wayak.
kepada Malaysia, sekiranya dia wikrak tubik, ya wicah tubik, kata otak dia ni tak pada nak terima benda ni. Nabi tak wayak. Dia tak wayak, tak wayak. Pak tak berdosa ke? Ha, berdosa apa? Kalau kita wayak tu berdosa, ia pakar tak kena. Dia kata, maka Nabi ingat tak wayak. Itu dia. Apa kata dia? Eh, orang ni ni, dia mari duk bicara dengan Nabi eh. Duk bicara so. Ya. Tu. Lepas tu, akhir kali, Nabi suka tubik kata, orang ni bak akidah ni, sepuk sikit ni. Nah, sikap sikit buka akidah dia ni. Maka Nabi tak wayak sama sekali kata Tuhan tu duduk pihak atas. Tak wayak. Bapa, takut dia pergi faham silap. Walaupun kalau kita nak kira kena ke mana? Atas dia ada banyak mana. Ha tu kita misal. Tapi bila Nabi suka kata ma'rifah, ma'arif yang ada pada otak orang ni masih duk sikat lagi. Maka benda-benda hak tak sepatut dengan dia sama sekali dia tak payah. Ha tu dia antara. Nah, atau mana kata wal ma'ariful lati tasa'uha. Baca gitu. Uquluhum tu jadi fa'il bagi tasa'uha. Habis. Kata syekh kita, wa min sama, dan dari kerana di sinilah, yakni dari kerana ikhbar Nabi itu, ha, apa ni, billati taliku bihim tu, ikhtalafat wasayahu li ashabi, bersalah-salah helah dan tak serupalah oleh segala pesan-pesan Nabi, pesan siapa li ashabih, bagi segala sahabat-sahabat dia tak serupa. Nabi wasiat pada Muaz tubik dalam bentuk kene. Nabi wasiat pada Abu Hurairah tubik dalam bentuk kene. Nabi wasiat pada Abdullah bin Umar tubik dalam bentuk kelai pula. Jadi segala wasiat-wasiat tu mari di mulut dia belaka, tapi benda hak yang dia pesan tu tak serupa. Pasal apa benda jadi tak serupa? Kerana Nabi suka orang ni tak padai ku nak benda ni dia. Orang ni padai ku benda ni dia. Ha. Kata syekh kita, pasal itulah dia kata, segala wasiat-wasiat Nabi ni, tubik mari dalam bentuk kayaknya bersalah-salah. Tak serupa. Itu dia. Pasal apa tu? Bikhtila fi ahwalihim, yani bisabab bikhtila fi ahwalihim, dengan sebab berselisihlah oleh kelakuan mereka itu, kelakuan bagi ashab dia. Ha, kita tu jatuh alih seka tadi, alih depan wa tu kena tambah. Hak betulnya bikhtila fi ahwalihim, dengan sebab bersalah-salah oleh kelakuan mereka itu, kelakuan bagi ashabihi sana. Tak serupa. Nah, itu dia. Hak dia pesan kepada Anas. Hak dia pesan kepada Muaz. Nah, hak dia pesan kepada Muaz. Ya Muaz, inni uhibbuka. Semasa Muaz ada bergendau dengan Nabi. Nabi kata, hey Muaz, aku ni hati aku kasih kamu. Masa terikat tengokmu ni, masa kasih. Masya Allah, Muaz. Nah, lalu tu, Nabi kata, aku nak wasiat padamu. Aku nak wasiat padamu, mu jangan tahu lah. Fakul dubura kulli solatin. Maka mu baca di belakang tiap-tiap semaya, yang ni lepas semaya lima waktu ni, mu baca gini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati.
Ha, tu hak dia wasiat pada Muaz. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, mu tolonglah aku ni atas mengingatkan akan dikau. Tolonglah sahabat aku ni kalau tak sabit dengan tolonganmu sepuk sikit berata. Wa syukrika, dan di atas masyukuri segala pemberian-pemberian kau. Wa husni ibadatik, dan mu tolonglah ya Allah akan daku ni wibulah aku wa ibadat dengan comel. Ha, tu benda hak dia wasiat kepada Muaz ibn Jabal. Ya gitu. Ha, hak dia wasiat pada Abu Hurairah pula. Abu Hurairah, mu jangan tinggal puasa 3 hari sebulan. Ha, tu dia antara awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Ha, tu dia kata wa min samma ikhtalafat wasayahu li ashabihi bi ikhtilafi ahwalihim faqala li rajulin. Tetap rasa atas kata ikhtalafat, maka bersabdalah ia Nabi bagi seorang. Ia kata ke orang ni jawabali kaulih, sebagai jawab pebalah bagi katanya, kata seorang. Orang tu kata ke Nabi, au sini ya Rasulullah. Dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, mintalah akan wasiat dan akan pesankan agendaku. Katalah Rasulullah nak kata ke hamba sepatah, ikutlah Rasulullah nak kata apa supaya hamba ni nak ambil wak getok, wak galah dalam kehidupan hamba. Laki-laki tu minta Nabi lagu tu. Maka Nabi katakan. Nabi kata gini weh. Istahi. Ini dia panggil jadi makul kau bagi kau ini. Istahi minallahi kama tastahi mir rajulin salihim min qaumi. Ha tu. Mana kana eh? Laki-laki, hendaklah engkau malu daripada Allah Subhanahu wa taala itu seperti mana engkau malu daripada seorang lelaki yang baik, daripada kaum-kaum engkau, daripada puak-puak engkau. Mung ni, bila muduk di dapur orang-orang hak juruh daripada Malaysia, muduk macam mana? Tu kalau bahasa kita berkecek kapok. Mung ni, bila muduk di hadapan Malaysia hak juruh-juruh tu, muduk lagu mana? Ha, maka muduk dengan Tuhan apa lagu tu? Apa dah tu? Mu malu ke orang tu tu setara mana? Maka mu malu ke Tuhan apa sepatu? Ini sama dengan hak-hak tu dah. Apa dah? Antak budallah dah. Antak budallah ka'annaka tarahu wa fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ha supa ni. Nah. Habis kata. Ha tu ia jawab untuk orang tu. Ia minta daripada Nabi suruh wasiat dia. Wa qala li akhar wa qala li akhar. Dan bersabdalah ia Nabi bagi orang lain pula. Li akhar ay li rajulin akhar. Ia kata tu jawab li kaulih, sebagai bertindak balas, sebagai jawab balas bagi katanya, kata rajulin akhar. Ia kata kena au sini ya Rasulullah, mintalah aku pesankan agendaku akan satu perkara supaya aku nak jadikan panduan dalam hidupku. Ha, maka Nabi katakan la taghdab. Ha, tu jadi makul kau bagi kau. La taghdab, jangan engkau marah. Kau tu pula. Jangan engkau marah. Yang ni jangan engkau ni mudah naik perasaan nak murih korang.
Jangan. Nah, bila dengar sikit, ha naik wah, nak buih kok ke. Muka merah, telinga pun merah. Janganlah kutu. Tu nisbah pada orang ni Nabi pesan lagu tu. Nah, barangkali dia tengok orang tu baik kali dah. Oh. Dia panggil orang Syekh katakan nah. Dia baca kim tu baik. Dia baca kim tu baik. Tu dia. Oh. Habis. Qauluhu wa yakulilu liyuballighi syahida minkum liyuballighi syahidu minkumul ghaiba ay wa yakulu lahum. Artinya dan bersabdalah ya Nabi bagi mereka itu, yakni bagi manusia-manusia hak mari jumpa dengan dia. Ia kata tu bila? Ha. Ba'da ayyufidahum ma yuslihuhum wa yuslihul ummah. Kemudian daripada memberi faedah ia Nabi akan mereka itu akan barang yang boleh membaikkan mereka itu dan boleh membaikkan akan ummah. Ha, maksudnya ayatlah nah. Maksud nawaya kata bila manusia tu mari berjumpa dengan dia tanya lebih kurang Nabi pun royak nah royak so Nabi tanya mu faham boleh dah gini boleh ambil faedah dah lagi ni dengan benda hak ku dok royak ni ah kawan tu duduk dia ambo ni rasa kurang takak lagi Rasulullah ni aja surah pula surah deh ya demo tu boleh ya benak pun kita juga tapi oleh kerana ya duk kecek dengan tuas diri ya kelebihan luar biasa situ aja buku benak lebih kurang kita jugalah bukan kata tiap-tiap Nabi benda wayak pas sekali guh reti selalu ada juga hak kena ulai tanya kok mana Rasulullah hak ni apa tak apa faham ni ha, Nabi surah hurai wik dia tanya ha pasal faham dak gitu ha ya kata ambo faham cerak dah ambo faham jelas dah ya Rasulullah lepas pada tu Nabi katakan ha dengan molek nah lepas pada tu Nabi kata mungklek gini tubik pada rumah aku ni klek gi benda hak mau reti daripada aku benda hak mau mik dari aku ni kena wayak kau orang kata tu tak tinggal terlekat di mulut kena wayak kau orang kata ha tu mana kata Nabi kata kena wayakulu lahum ini jadi makul kau bagi aku dulu liyuballighil hadiru minkumul ana al-ghaiba hanalah menyapa oleh hak yang hadir daripada kamu sekarang ni menyapa mapo dia al-ghaiba anil majlisi ake orang hak yang ghaib dan orang hak yang tak ada daripada majlis ni mungkin awak ya uya tahu nah tu dia imun lah ni boleh ni kita ambil satu buat satu kaedah kita bila kita kecek apa-apa dengan demo tu benda hak molek eh. Akhir sekali kita nak katuk cerita kita kena kata gini ha, benda ni kena klik riwayat demo tadi tak apa aku izin riwayat demo jangan tahu sekat mu saja klik riwayat demo kata jadi termasuk dalam kata kita ni salah satu daripada bagai dakwah pun aku tu tu eh. Siapa dia tu al-ghaibah? Bayar situ. Mim baqiyatil ummati daripada hak yang tinggal lagi daripada umat aku. Tu. Nah, hak yang tinggal lagi daripada umat dia tu Allah reke mari haji tak ada hari sub. Mula daripada hari itu tu hari apa tu? Nah, hatta man sayu jadu. Tu.
hingga mereka yes lagi akan didapati, des lagi akan diadakan akan dia. Hingga siapa orang hak tak ada lagi. Orang hak tak ada lagi masa mu ni, bila dia mari belakang pada mu, wala berapa zaman sekalipun, hendaklah mu hak dah tu kena menyapa dia. Nah dah. Kok kita hiduplah satu keadaan. Mungkin sayur jadu tak main dah. Mungkin sayur jadu ni mana benda tak ada lagi zaman tu, tapi ia akan ada. Supaya kita tak anak kita tak ada bini lagi, cucu kita hak kita tak ada bini lagi lah ni. Hati panggil memang sayur jadu tu. Nah, benda hak selagi akan diadakan. Ha, maka pada demo tu pun hak lapisai dulu sikit pada tu kena menyapa juga dah tak jalan wajib tu lelil amri panggil tu li'amah tu liyuballi risyahidu hendaklah menyapa oleh orang hak yang hadir pada hari ni menyapa ke siapa al-wa'iba minkum hake hak yang ra'ib daripada kamu hak tak ada lagi hari ni mu kena menyapa ke dia kena menyapa. Dua orang tok guru dalam petani ni hak kita tahu dah. Tak jarang nak dapatilah daripada tok-tok ulai. Satunya Allah yarham tok dalu. Yang keduanya Allah yarham babo mepombe. Babo mepombe. Nah, dua orang tok guru ni bila anak murid naik riwayat dia, tok guru mana kelik ni? Orang tua so kelik bini lah. Itu orang mana kelik ni, orang tua so kelik kerja. Tak apa ya tu. Tak apa, tak apa, tak apa. Selamatlah. Lepas tu mu kelik di rumah, kena mengajar hati. Tu. Kena mengajar. Yalah dah. Tapi ya tak kata kena menyapa sepuluh nidok lah. Mengajar-mengajar tu, satu bagai daripada menyapa ilmu tu hedok lah tu. Ya beramang hanya dah. Min baqiyatil ummah hatta man sayujadu. Tu dia. Mereka hak lagi akan diadakan. Mana kan? Mu kelik rumah ni kena mengajar. Pas mengajar siapa? Orang hak ngak hak dodo semasa kita ni. Anak dia tu, dengok ang kita, cucu dia dengok ang kita. Hati panggil man sayujadu. Maka kita kena ajar dia. Kena menyapa dia. Itulah kata dia itu bayar pada kata al-ghaiba anil majlisi mim baqiyatil ummati hatta man sayujadu summa qala wa qawluhu wa ablighuni hajata man la yastati'u ibla waha wallahu a'lam.